mangsa gue nih. Kang Bajai. Dia manggil lu apa manggil gue? Waduh, enak-enak aja manggil gue Kang Bajai. Bukannya minta maaf lu hampir nyeruduk gue. Lu malah jawab lagi, lu ngapain ngalangin jalan gue? Gue mau lewat tau. Dasar Kang Bajai. Gue bukan Kang Bajai. Lu Kang Bajai. Nih Kang Bajai nih, mukanya kayak Bang Serap. Ah, udah tunggu di sini. Gue lagi ngomong sama cewek jutek. Apa lo bilang? Cewek jutek. Apa lo bilang? Cewek jutek. Target sudah kabur. Iya bang, iya bang. Itu lebih penting bang, lebih penting. Kita kejar targetnya bang. Oke bang. Eh bang. Ya, ya bang. Woi, ya gue ditinggal. Kan lu sih gue ditinggal lu sama Bang Serap gue. Awas sendiri lu di sini. King. Aduh. Lu lama banget tau gak datangnya. Tapi sekarang gue udah punya bukti. Bukti yang sangat kuat kalau ternyata cowok lu tuh emang bener-bener selingkuh. Gue udah nungguin lo lama ya, jangan sampai gue cuma dapat berita hoax. Ntar dulu, lu berani bayar mahal gak? Iya, gue berani bayar mahal. Gak sabar bener liat mau cowok selingkuh. Nih! Lo lihat. Siapa nih? Pegang, perhatiin. Apaan ini? Ini foto siapa? Foto cowok lu dari belakang tuh, kelihatan ini tuh. Ini bukan foto cowok gue, gak jelas kayak gini fotonya. Lu perhatiin dong nih tuh pinggangnya, apanya segala macam tuh helmnya, ini kan cowok lu. Udah, lu cuma buang-buang waktu gue tau gak? Ki, ya ilah, lo gak tahu apa gue hampir kejungkel dari Bajai yang ngambil foto? Ini gara-gara cewek jutek tadi nih. Kalau kakak gue bisa dapat foto dari depan, dari samping, dari bawah, dari kiri, dari kanan, dari atas. Pengintaian gue kali ini harus berhasil. Jaket merah, rambut klimis. Mbak, minggir dong orang lu lagi? Lagi, ngapain sih lu sini? Lu ngapain di sini? Gua lagi on duty, lagi tugas. Wah. Lu nyuri-nyuri foto gue ya? Ngapain gua nyuri-nyuri foto lu? Kurang kerjaan. Coba lihat dulu. Lihat sini ya. Ini tugas gue, ini tugas gue. Nyuri-nyuri foto gue. Ada apa nyuri-nyuri? Dia apa? Dia nyuri-nyuri foto saya tuh, Pak. Udah tuh. Ya, ngapain saya nyuri-nyuri foto dia? Kurang kerjaan. Sini. Udah kayak anak kecil lah. Handphone gua tuh. Itu handphone saya. Mbak, itu handphone saya diambil sama dia. Gimana sih enggak diizinin masuk? Enggak, saya izinin. Aduh. Pak, aduh. Pak, ya, bagaimana sih, Bapak? Sayang. Hai, sayang. Duduk, sayang, duduk. Sayang. Ya? Itu siapa sih? Orang stres, udahlah. Biarin aja, lupain aja, gak penting. Oh, aku pikir teman kamu. Enggak. Bukan. Oh iya, sayang. Aku ada oleh-oleh buat kamu. Cuma di mobil. Kamu order duluan aja ya. Aku ke toilet dulu. Oke. Pak, tolong dicek di parkiran motor ada yang mencurigakan. Ada yang mencurigakan? Iya. Ya udah, saya cek dulu ya. Ya udah, makasih. Emang rezeki orang ganteng tuh punya pikirannya sehat, pasti ada aja akalnya. Gua ambil handphone gua nih. Balikin handphone gua. Lu masih nguntit gue? Halo, nguntit lu ngapain? Situ artis. Gua nguntitin lu karena lu ngambil handphone gua. Balikin. Gua tuh salut sama laki lu ya. Laki lu kuat, betah sama cewek jutek kayak lu. Apa lu bilang? Lu bilang gua cewek jutek lagi? Seng? Tadi aku dengar kayak ada suara cewek teriak-teriak marah-marah, siapa sih? Itu ceweknya si orang stres yang tadi itu loh. Aduh, biasalah ABG kalau pacaran memang labil. Untung kamu gak kayak gitu ya. Kamu tuh lembut, gak suka marah-marah. Oh iya, sayang. Aku baru inget.
Kamu masih ingat kan Gina? Iya. Besok tuh dia pulang dari luar negeri. Oh. Gina temen aku dari kecil. Iya. Ingat kan? Gina itu mau pulang ke sini. Iya, nah. Mungkin mulai besok aku bakalan banyak jalan sama dia. Soalnya kan papaku sama papanya Gina itu punya bisnis bareng. Aku cuma takut kamu cemburu. Enggak kok, gak cemburu. Biasa aja. Ya deh, kalau gitu. Tapi bener kan, gak apa-apa? Gak apa-apa, gak apa-apa. Aku tuh beruntung banget punya pacarnya kamu. Mau baik, pengertian, sabar lagi. Ya udah, aku balik kantor lagi. Oke, sayang. Kamu nyetir hati-hati ya. Iya, aku juga mau pulang. Dah. Aduh. Si Gina-Gina tuh ngapain sih pulang segala? Ya dulu sih enggak apa-apa mereka deket. Ya sekarang kan Nana udah jadi pacar gue. Iya, Pak. Makasih, Pak. Tumben banget. Papa ingat tuh hari ulang tahunnya Jujun. Iya, amin. Makasih doanya, Pak. Pak, kado dong. Masa nggak ngasih Jujun kado? Hah? Udah kirim kado? Mobil! Di kosan. Iya, Pak. Iya, Pak. Udah lihat mobilnya. Pak, makasih banget ya, Pak. Ya Allah, I love you, Pak. I love you. Pak, Jujun nyobain mobil barunya dulu ya. Iya. Masa Allah. Ini nih disebut surprise nih. Ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Jujun punya mobil ganteng bener ini. Nus aja lo. Mobil baru gue tuh. Bebe lecet. Awas. Ini bukannya mobil yang dikadoin sama bokap gua. Tuh kali itu yang dibungkus. Maaf ya. Ini dong mobil bagus mah emang dibungkus. Kado lo. Mobil tua ini mah ya? Kerenan juga bungkusnya daripada mobilnya. Wah! Ngomong lo! Ih! Pak! Aduh, kok dikasih mobil tua? Ah! Mi, lo tau gak sih? Temennya Nando yang kecil itu, dia bakal datang ke sini dan gua rasa mereka bakal sering banget jalan bareng. Aduh! Aduh, ya ampun Diva. Itu tuh masalah sepele banget, simple sepele, teman kecil datang jalan selesai. Ya, please deh gak usah jadi kayak gitu. Aduh Mimi, masalahnya kalau mereka sering ketemu, terus nanti mereka sering jalan bareng, terus nanti mereka bakal nyaman, terus nanti mereka bakal baper, terus nanti mereka bakal jadi. Nanti lu bakal kepedesan. Ih, bukan itu Mimi, tapi gue bakal patah hati. Kepedesan. Kepedesan dulunya. Mimi, kok lo gak bilang sih ini pedes? Gak dari tadi keles gue bilang, nyerocol kayak petasan. Pokoknya, gue harus cari cara supaya gue bisa terus ngawasin Nando. Jadi, nama cowok ini itu Jujun. Dia itu biang gosip paling terkenal di kampus kita. Ya, rata-rata sih semua orang manggil dia itu detektif cinta. Ya ampun, lu dengerin gue gak sih? Aduh Mimi, gue tuh nelfonin Nando deh. Tadi gak diangkat-angkat coba. Gue curiga deh. Jangan-jangan dia lagi pergi sama Gina. Aduh, please deh Div, gak usah posesif kayak gitu, tenang. Kita mau nemuin Jujun biar tenang. Siapa? Jujun. Dudun. Jujun! Yes, Jujun di sini. Jujun, come here. Ada yang butuh bantuan? Nah, ini dia Jujun. Jun, ini Diva. Ngapain juga gue nolongin dia? Guys, bisa gak sih kalian berdua tuh damai sebentar aja? Aduh, Mimi. Ngapain sih lo ngenalin gue sama orang kayak dia? Dia itu detektif gadungan, udah gitu dia tukang nguntit. Terus dia juga tukang ngepesin orang. Shhh,
Ya iyalah, lagian Mi ngapain sih lu minta tolong gue untuk nolongin dia? Yang ada semua kerjaan gue berantakan gara-gara nih cewek jutek. Aduh. Jangan sembarangan ya. Oke. Okay. Jun, lu mau duit gede gak? Diva, lu mau jasa jujur atau pacar lu ditikung sama orang? Jadi, kalian berdua itu harus kerja sama. Mau gak mau kerja sama. Gue ini detektif. Gue mencari tahu segala sesuatu. Menginvestigasi, menyelidiki, mencari informasi yang aktual. Itu tugas gue. Kok lo nyolot sih gue bilangin? Lo gak mau duit ya? Yaudah lah, batal. Ntar dulu dong. Lo main kabur-kabur aja, main batal aja. Itu kan tadi gue intro dulu, gue memperkenalkan diri gue dulu. Biar clear. Lagian lo sanggup bayar gue berapa? 5 juta. 5 juta. Lo kira gue detektif amatir? 5 juta. 5 juta? Deal. 5 juta. Oke. Apa tugas gua? Ntar gua jelasin sehabis pulang kuliah, oke? Okay? Nah, boleh dah. Cakep tuh. Pakai DP ya. Pakai DP. Lumayan 5 juta buat cicilan kosan. Lo tahu kan, cowok gue yang kemarin itu namanya Nando. Nah, dia itu punya teman kecil namanya Gina. Jadi si Gina itu mau datang ke sini. Nah, gue yakin banget mereka bakal sering jalan bareng karena orang tuanya mereka itu bisnis bareng. Lo dengerin gue gak sih? Dengerin. Masa gue dengerin kuping dia harus begini-begini sih? Iya, paham gue. Terus lo ngapain gitu-gitu? Ih, lo tuh norak banget deh. Lo segitunya gak pernah naik mobil emang? Enak aja, gue juga punya mobil. Juga gak bisa nyetir. Oke, gimana tadi? Maksudnya gue harus memata-matai laki lo nih. Ya kan? Cari informasi gitu. Iya, lo harus dapetin informasi yang penting pokoknya. Cuma karena ini tugas berat, gue gak mau hanya dibayar. Ada satu lagi permintaan gue. Ih, syarat apaan lagi sih? Lo belum ngejalan tugas, lo udah minta ini, minta itu. Mau gak? Kalau misalnya mau, kesepakatan berlanjut. Iya, apaan? Ajarin gue nyetir dong. Hah? Lo segitu gak bisa bawa mobil ya? Enggak. Ya, ajarin gue nyetir ya? Iya. Ah, gitu dong. Cakep. Nah, jadi keluarganya Nando sama Gina itu emang mereka tuh bisnis properti bareng. Makanya kerjaan Nando tuh setiap hari kayak gitu tuh. Udah gitu, Nando setiap hari itu latihan yoga. Oh, kayak gitu. Itu siapa? Itu orangnya. Hai. Gina. Kok lo gak bilang sih, kan gue bisa jemput di bandara. Ya iyalah, kayak putri aja pakai dijemput segala. Kan lo tau lo situ. Oh iya, lo udah makan? Belum sih. Makan yuk. Yaudah yuk. Kangen banget gue sama makanan Indonesia. Ayo gue temenin. Yuk. Pak Rinda, ya. Saya tinggal dulu ya. Oke, baik Pak. Itu kan! Lu berisik banget sih. Kita ini lagi nguntit. Bukan jualan obat kulit. Udah anteng aja. Udah gini ya. Dengerin gue. Lu udah percayain aja sama gue. Gue detektif profesional. Besok itu gue kuntit dia terus. Gue akan cari data sebanyak-banyaknya buat lu. Lu tarik nafas. Wah, ya begitu. Siapa tahu dengan lu relax, roh-roh jahat yang membuat lu jadi jutek keluar dari badan lu. Mobil gue seger. Aduh, Jun.
Dari tadi gue liatin 10 kali lu cuci mobil, gak kelar-kelar. Ah, hilang. Apa nyetirnya? Bisa bawa mobil gak sih lu? Ah, berisik lu. Eh, ini mobil antik nih. Ini muscle car, you know. Ah, mahal nih. Harus dicuci dulu 27 kali, baru boleh dinaikin. Kebanyakan mitos lu, pantesan jomblo terus. Wah, wah, songong lu. Gue guyur lu. Cabut ke sana lu. Ah, bener gangguin orang ganteng, heran gue. Ini nih yang bikin gue cepet tua nih. Pagi-pagi bikin gue emosi. Maaf ya, maaf. Tuh, ganggu aja lagi gosong. Wait, kelain gue nih. Good morning, good morning. Hey sayang. Kamu dari mana sih? Dari sini nih, sudut pandangnya pas. Kamu itu sekali-sekali ikut aku yoga dong. Ya, ini harus diabadikan nih. Ini bisa jadi informasi bagus. Sebentar ya, aku angkat dulu. Ya. Lo di mana Jutek? Gue lagi mengintai laki lo nih, menyelidiki. Dan ternyata laki lo lagi sama perempuan berdua-duaan coba. Sekarang? Ini sekarang nih berdua-duaan nih. Wah, ceweknya pergi tuh. Gak tau kemana tuh perginya tuh. Tadi ada duduk di sampingnya. Aduh, yang lo liat tuh gue. Lo Gina sih, lo gak bisa bedain gue sama Gina ya? Ya, kok dimatiin? Masa dia sih? Oh iya, iya. Oke. Kamu kenapa sih? Kok gini-gini? Pegel tangan aku. Susah lagi nih, gue ngilangin gimana. Kamu nyari apa sih? Enggak, yaudah yuk, duduk lagi. Tadi telepon dari siapa? Dari... teman aku. Oh. Hah? Lo maling? Hah? Siapa? Siapa maling? Maling! Lo maling ya? Maling! Gue? Enggak, bukan. Gue bukan maling. Maling! Maling! Aneh banget. Jadi banyak maling di sini. Gak apa-apa. Aku cuma shock aja kok ada maling gitu di sini. Yaudah sayang, kalau gitu aku harus pulang deh. Soalnya aku udah janji. Aku antre ke mobil. Enggak usah. Gak apa-apa. Ya, aku pulang dulu. Beneran? Iya, gak apa-apa. Hati-hati kamu ya. Dah. Bye-bye. Aduh. Masya Allah. Diteriakin maling gua. Untung tadi gak digebukin. Kalau digebukin, amsya gue. Nah, ini dia nih orangnya. Buka! Lu parah banget loh. Lu bukan yang nolongin gue, malah langsung naksonin. Aduh, sumpah ya. Gue baru pertama kali nih ketawa kayak gini. Maling, tolong maling. Ih, lu tuh harusnya tolongin gue. Lagi lu harusnya bilang dong. Ngapain lu di situ gak bilang-bilang? Ya, gue gak salah hacker. Ngapain nguntit-nguntit gua? Nah, udah, cabut. Bye, gua nebeng dong. Gerah. Nebeng dong. Nebeng. Oi. Aduh. Gua nebeng. Cewek Jutek. Masya Allah. Pelit banget lo. Orang pelit kuburannya sempit. Dia berubah pikiran nih. Gua. Gak tega ya lu ninggalin gue ya. Udah naik. Oke. Ini dari sana. Oh iya, salah ya. Sebelah sana ya.
Maaf. Maju. Lagian Diva itu orangnya gak cemburuan kok. Ya udah, yuk. Ayo. Rebahan dikit, ntar juga kalau misalnya udah dia udah keluar kedengeran nih bunyi alarmnya. Ceritanya nih? Jadi gini Pak, tadi ceritanya. Ya, iya begitulah Pak ceritanya Pak. Saya mau nanya ini di mana Pak? Cibinong. Masa Allah, Cibinong? Iya. Yeah. Udah, sana tuh, pergi. Ayolah. Ih, lagi di pick up jalan main jalan aja tadi. Apes banget gua. Terus gimana baliknya gua? Gua cari bala bantuan dulu deh. Mana laporan investigasi lo kemarin? Loh, gini nih ya. Jujun mohon maaf nih.
investigasinya ada, cuma emang belum laporan. Kemarin naik pickup ketiduran bablas sampai ke Cibinong, coba. Kenapa lo gak profesional banget? Bukan gak profesional. Profesional namanya juga tidur ngantuk, pelor. Lagi abang pickupnya gak bangunin. Tapi gue punya info penting. Info yang gue dapet nih penting banget. Itu si Nando sama siapa namanya? Gina. Iya, Gina. Itu makan bareng. Aduh, Jujun, gue juga tahu kalau itu Nando juga bilang sama gue. Tapi gue tuh butuh yang detailnya. Mereka makan di mana? Suap-suapan apa enggak? Ah, ini. Enggak tahu begitu tuh. Masa makan aja pakai ditanya bagaimana? Ya makan mas sadar aja. Diambil, kan masukin mulut, ambil, masukin mulut. Ya begitu. Gila. Udah omel-omelin kayak bocah. Jujun, gak ada belajar nyetir, tapi belum dapat bukti. Ah, galak bener. Lo beneran gak mau ikut gue latihan yoga? Enggak deh, gue boxing aja. Lo itu demen banget sih. Latihan olahraga keras kayak gitu. Ya, kan lo tahu gue suka yang seru. Tadi lo mau minta tolong apaan sih? Lo bisa gak nemenin gue latihan dansa? Hah? Latihan dansa? Lo mau ngapain sih? Bisa, udah. Pokoknya bisa, oke? Okay? Udah deh. Yoga. Dia mau nganterin yang ini tuh. Apa namanya? Begitu-gitu tuh, dansa. Dia bakal nganterin dansa tuh, bakal peluk-pelukan. Dansa? Dansa. Gue juga bisa dansa kali, ngapain ngajak-ngajak Gina? Kesel. Makanya lu jadi perempuan tuh jangan galak-galak. Makanya laki jadi ogah. Kuntitin mereka ke tempat latihan dansa. Tenang aja, gue bakal kasih info yang bagus. Tapi janji, abis itu lo ajarin gue nyetir lagi, gue belum lancar-lancar nih. Duh, Jujun, belajar mobilnya bisa pakai mobil aja gak sih? Ya. Katanya lo punya mobil. Ada tuh, di samping tuh, mentereng situ tuh. Tuh, lihat dah. Lah, yaudah. Ya cuma kalau pakai mobil gue kan belum lancar. Ntar kalau gue nyeruduk. Aduh, ya lo kan belum nyoba, Jujun. Jangan ngomong kayak gitu dulu, yang penting lo hati-hati. Pasti lo bisa kok. Udah, mau balik dulu ya. Ya udah deh, hati-hati ya, jalan ya. Apa kabar besok ya? Dah. Aduh. Astagfirullah, nabrak apaan tuh gua? Awas, nabrak. Telat, udah nabrak gua. Tuh kan, ketabrak potnya. Ya kan tadi gua udah bilang, udah nabrak gua. Mobil butut kayak begitu, gak ada remnya ya, Jun? Wah, lo menghina mobil gue. Lo menghina mobil gue, sama aja lo menghina gue. Yee, kok jadi hina lo? Enggak lah. Nih, emang anaknya emang harus gue kasih pelajaran. Sini lo! Buka gak lo? Buka! Jangan kabur! Buka! Maaf, Pak. Anak saya lagi tidur. Tidur dulu ya, jangan diganggu. Maaf ya. Gak apa-apa. Gak sengaja. Aduh, anaknya lagi tidur. Enak dah gue gangguin.
Emang lu udah punya anak? Wah, lu bohongin gua lagi lu. Jun. Kak, apaan sih? Kamar gue. Oh, iya kamar. Kamar lu, bisa ngerang lu. Ulang. Buka! Ah! Dibloonin mulu gua sama dia. Apaan dia ada di depan kamar lu? Sini. Udah Mimi. Oh iya. Kasih ya. Iya. Mau tidur ya. Aduh, geli gua kamar laki ada baki-akinya di depannya. Aduh. Sampai mana itu tadi gua mundur. Lagian kan kalau lo dansa kayak gini, lo lebih feminim. Masa lo tiap hari latihan tinju-tinju mukul-mukul. Boxing itu olahraga yang bagus tau, mau coba? Nih, coba gak? Mau coba gak? Enggak, gue gak bisa. Lagi. Sekali lagi ya, tadi sudah. Gimana tadi? Gajian gue. Tuh kan Jun, apa gue bilang? Mereka tuh selingkuh di belakang gue, Jun. Aduh, gak bisa. Pokoknya kita harus labrak mereka. Ntar dulu, main tabrak-tabrak aja. Nanti anak orang mati ditabrak. Mau lo masuk penjara? Ih, kok tabrak sih? Labrak. Iya masa mau lo labrak sekarang? Yang elegan dikit dong caranya. Jangan main tabrak lari gitu. Habis gue udah kesel banget, Jun. Oke. Relax. Tarik nafas dalam-dalam. Wah, nah gitu dong. Tapi gue mau nanya sama lo. Jadi selama ini, Nando tuh gak tahu kalau dia pacaran sama anak singa. Iya, lu jutek banget sih jadi perempuan. Lu ayu dikit kayak jadi perempuan gitu, senyum lemah lembut bisa kan?
lu lagi cupu. Kagak di kosan, kagak di kampus. Nongol lu depan mata gua. Mending enak lu dipandang. Gua denger kali, Jun. Cih, lu ngikutin gua. Lu ngefans sama gua? Cile, mukanya yang lagi seneng. Udah laku sekarang. Lagi seneng apaan sih maksud lu? Lu lagi dekat kan sama Diva? Oh. Hal itu. Ya. Emang ya biasanya kalau misalnya berita orang-orang populer di kampus itu cepat sekali menyebar. Emang gue udah deket sama si Diva. Malah hampir jadian. Wajar lah, biasa. Yang cantik kalau misalnya ketemu yang ganteng cepet banget nyatunya. Ya udah ketebak sih sama gue. Kalau cewek jutek kayak gitu emang suka asal pilih cowok gitu, Jun. Maksud lu apaan tuh? Lu bagaimana sih? Lu abis ngangkat gua ke langit, terus lu banting gua ke sumur. Lu mau nyapaan? Hei! Cupu aja lu, kabur-kaburan lu. Hei! Buang-buang waktu gua kalau ketemu sama nih orang nih. Tapi benar juga ya. Kalau tiba-tiba gua punya pacar, seru juga kali ya. Jujun. Nih, gue mau nunjukin ini profilnya Gina. Lo bisa cek di mana dan kapan dia latihan boxing. Tapi inget ya, lo jangan norak dan jangan pernah sekalipun bikin orang. Oke? Tenang. Hey guys. Hey guys. Oke. Okay. Jadi ini ya datanya ya. Iya. Kenapa lo? Dia gak jomblo. Wah gitu loh. Masa jomblo hari gini jomblo? Cowok ganteng tuh gampang banget buat dapet cewek cantik. Dia aja usah tergila-gila sama gue. Ngomongin gue? Gue mau usah ngomongin lo nih handphone lo. Ini lagi ngomongin masa depan bangsa. Masa ngomongin? Udah ya. Gue jalan dulu ya. Masih banyak urusan. Ayo masuk kelas. Duluan ya. Hati-hati. Kamu gak ngomong sih, ada kaca di sini? Ih. Duluan deh. Iya. Cakep dong. Sebagai detektif profesional, gue harus bisa hidup di dunia target gue. Gue harus terjun langsung. Gue harus satu hobi sama target gue. Biar sehat dan badan. Masya Allah. Itu kenapa tangan gue kayak paha? Ayo. Enggak deh. Daripada gue patah-patah tulang. Masya Allah. Maaf. Enggak sengaja. Sorry. Ya gak apa-apa. Member baru ya? Mau latihan? Iya dong. Mau latihan ini apa namanya? Boxing. Biar keker tuh. Biar tangannya bisa kayak paha kayak gitu. Itu kan nih. Loh, kok balik arah? Mau pulang? Bukan pulang. Ini mau daftar nih, di atas nggak ada meja resepsionis, di bawah tadi kayaknya mejanya, ini mau ke bawah. Bentar. Coach, ada yang mau latihan nih baru, Coach. Oke, sekarang kita mulai pemanasan. Mulai! Kuat kagak lu? Kaget saya, Bang. Kuat. Tenang aja. Itu tadi baru set pertama. Kita lanjut 2 set lagi. Astagfirullahaladzim, 2 set lagi. Ngomong-ngomong kita belum kenalan loh. Oh iya. Aduh, itu gimana ya salamannya? Jujun. Gue Gina. Buruan! Lama nih. Ewet, Bang. Jangan angkat tangan deh, Bang. Wah! Oh iya, Bang. Jep, track. Hebat banget ya si Gina ternyata. Udah cantik, aktif, ramah, humoris. Pantes aja, Diva takut kalau Nando bisa naksir sama dia. Sayang, ya? Aku mau nanya deh sama kamu.
kamu cinta gak sama aku? Ya jelas aku cinta lah sama kamu. Kok kamu nanya gitu sih? Ya gak apa-apa. Aku pengen aja denger dari omongan kamu. Habis kamu udah lama gak ngomongnya mesra-mesra ke aku. Heang. Aku kan emang orang kayak gini. Cuek. Ya paling penting kan aku nunjukin kalau aku tuh sayang sama kamu. Aku cuma takut kehilangan kamu. Kamu apaan sih ngomong kayak gitu deh? Kamu gak bakalan kok kehilangan aku. Kamu tuh tipe cewek idaman aku banget. Kamu sabar, gak gampang marah. Pokoknya kamu tuh perfect banget buat aku. Yaudah, dimakan ya. Tuh kan, kalau dia tahu gue jutek, berarti... Enggak. Nando gak boleh tahu aslinya gue gimana. Adanya. Kenapa lu? Biasa. Abis on duty, abis tugas. Emangnya lu ikut latihan juga? Ya pastilah. Tapi ngomong-ngomong nih. Itu siapa namanya? Gina. Gina, nah. Ya sebenarnya gak heran sih banyak cowok-cowok yang suka sama dia. Dia udah gesit, ya kan? Terus baik, ramah, cantik. Tunggu. Survei perhiasan. Eling, sabar. Lu kebiasaan sih, meledak. Lu gak berubah lu. Ya
ampun, gue tuh cemburu dan gue kesel. Iya kesel sih kesel, cuma kontrol diri lo, kontrol. You must under control, you know. Kendaliin diri lo dong, syukur-syukur lo beneran jadi orang baik lo. Tapi kalau misalkan gue berubah, nanti Nando ninggalin gue. Enggak. Pokoknya gue harus ikut lo buat investigasi mereka. Oke, deal. Lo boleh ikut gue untuk investigasi. Tapi janji, lo jangan melabrak sendiri tuh begitu lo ngeliat beneran tuh. Tapi kalau gue ngeliat ternyata mereka beneran tunangan gimana? Kalau emang udah begitu jalan mah ya udahlah. Biarkanlah dia berlalu. Lo harus memandang ke depan lo. Karena di depan lo sekarang ada cowok ganteng. Udah beres, mesti ada gue ini. Tenang. Ih, Jujun. Lo tuh gak ngerti perasaan gue dia. Eh Diva, ya gimana gue bisa ngertiin perasaan lo? Gue belum jadi siapa-siapa lo. Lancang gue. Ya. Diva! Lah, ini siapa yang bayar? Yang ngajak meeting kan lo. ...100% kalau dia tuh selingkuh. Udah tenang. Nih, lu cari tahu nih segala sesuatunya dari Nando, nah gue cari tahu lagi dari Gina. Ya?
Jujun, gue tuh udah telepon lo berkali-kali, tapi lo gak ngangkat-ngangkat telepon gue. Dan lo selesai latihan malah pergi sama si Gina. Lo nguntitin gue? Eh, yang detektif itu gue. Kenapa lo yang nguntitin gue? Kepo amat lo, ngapain gue sama Gina? Jun, gue tuh lagi bete. Gue mau curhat sama si Mimi, Miminya lagi sibuk. Iya, udah. Lo mau curhat apaan sih, ha? Yang mau lo curhatin tuh apaan? Yang mau tanya Nando? Udah tenang, Gina tuh gak naksir sama Nando. Bukan tipe dia katanya. Lo harus tahu ya, Nando bilang sama gue, dia itu mau cek villa sama Gina perginya. Serius lo? Iya, dan kali ini lo jangan ngelarang gue untuk bertindak, oke? Okay? Ini villanya? Iya, ini kan villanya. Makin gue tuh mobil atau mesin Nando. Oh iya. Eh, mau ngapain? Turun. Eh, ya jangan turun lah. Kalau lu turun sekarang, terus lu marah-marah di dalam, yang ada lu diputusin. Iya, terus kalau Nando ketahuan selingkuh sama cewek lain, bedanya apa? Ya beda lah, itu kan belum tentu benar. Ini kita kesini mau cari bukti kan? Udah sabar aja. Jadi gak sabar. Gak sabar apa? Gak sabar pengen tunangan sama cewek ini. Sayang, kamu... Kamu kok bisa sama dia? Jujur lo ngapain sama Diva di sini? Kenapa? Kalian bingung kenapa gue bisa tahu kalian ada di sini? Dan kenapa lo mau tunangan sama dia? Diva, gue bisa jelasin. Mau jelasin apa? Lo tuh udah merebut Nando dari gue. What? Lo jangan asal nuduh ya. Ini ada apa sih? Lo kok bisa kena pacar gue? Dia mata-mata gue. Jadi selama ini kamu mata-matain aku sama Gina? Makanya jadi salah paham kayak gini? Salah paham apa? Gue ngeliat sendiri kalau lo beli cincin dan lo mau tunangan sama dia. Diva, aku selama ini diem-diem nyiapin semuanya buat pesta ulang tahun kamu. Aku latihan dansa buat kamu, aku beli cincin buat kamu. Aku ngelakuin semua ini buat kasih kejutan sama kamu. Dan semua pesta kejutan sekaligus rencana pertunangan ini gagal total sekarang. Nando! Nando! Apa? Sekarang keluarnya sifat asli kamu, jutek. Gak ada lemah lembutnya sama sekali. Ya emang gue kayak gini, gue jutek. Kenapa? Ada masalah? Oh jelas dong masalah buat aku. Aku gak suka cewek jutek. Oh ya udah. Gue juga capek pura-pura kayak gini. Kalau emang lo cinta sama gue, harusnya lo terima gue padanya. Kalau emang kamu cinta sama aku, harusnya kamu gak pura-pura. Dan harusnya kamu gak perlu sewa tukang kuntit. Tukang kuntit sama detektif itu beda. Lo harus googling deh hal itu. Terserah lo mau bilang apa. Kita putus. Nando! 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 Nando tunggu dulu Nando! Nando! Nando tunggu dulu Nando! 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 Nando buka Nando! Nando! Nando jangan tinggalin aku Nando! 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 Kira tulus temenan sama gue, ternyata cuma mau jadi mata-mata doang. Dan lo Diva, lo bener-bener ngeselin ya. Lo udah buat sahabat gue kecewa tau gak? Thank you.
usah nyalain diri sendiri terus. Semuanya udah kejadian kan? Udah gak bisa diapa-apain lagi. Eh tapi ini kan semuanya ide gue, Jun. Gue tuh terlalu curiga. Gue terlalu posesif. Itu semua karena gue takut kehilangan Nando. Dan gue takut gak ada cowok yang nerima gue apa adanya. Sebenarnya gue udah bilangin sama lo kan. Cuma lo nya gak mau dengerin gue. Ya beginilah kejadiannya. Tapi ya udahlah. Yang berlalu biarlah berlalu. Mau diapain lagi? Ya hitung-hitung aja ini kesalahan gue juga. Mungkin kalau gue gak jadi detektif lo, lo mungkin sekarang masih pacaran sama Nanda. Sekarang yang harus lo perhatiin. Coba deh. Lo rubah sikap lo. Lo rubah cara lo bergaul. Lo rubah semuanya. Dan yang paling penting lo harus bisa ngendaliin emosi lo sendiri. Jangan marah-marah terus. Jangan jutek terus. Gue yakin suatu saat pasti bakal ada pangeran yang terbaik buat lo. Dan gue yakin juga itu lebih baik, jauh lebih baik dibandingin Ando. Cewek. Ya, Masya Allah. Udah bawa mobil nih abang, udah bawa mobil. Masih aja gak dilirik. Gila. Aduh, Jujun. Mahalan dikit kenapa sih mobilnya? Obral banget. Mahalan dikit, malahan dikit. Ini aja udah gue obral, tetap aja gue gak laku sama cewek. Nih, upah lo. Makasih ya selama ini jadi detektif cinta. Nggak usah deh. Kan kerjaan gue berantakan kemarin nggak berhasil. Jun, ini tetap hak lo. Lo harus ambil. Ya udah, ini mana namanya rejeki. Makasih ya. Terus rencana lo apa nih ke depannya? Gue harus kurang-kurangin jutek gue dan... gue nunggu pangeran gue datang. Bagus. Iya, ini dia mujair. Ngapain lo? Lo ngapain berdiri di sini? Enggak traktir cewek lo di kantin. Aduh, mulutnya. Cewek. Jujun! Iya, ini saya mau jalan. Tolong kamu bilang ke Pak Rosso. Mungkin sekitar ya setengah jam lagi lah saya sampai ya. Oke oke, yuk. Hai. Hey, Gin. Widih. Udah siap latihan aja nih. Iya, tadi gue mampir lewat bentar cek keadaan lo. Gue enggak apa-apa kok, gue baik-baik aja. Yakin? Ya kecewa sih pasti, cuman gue mikirnya Iva bukan jodoh gue kali. Oke, gue cuma make sure lo fine aja. Kalau gitu gue duluan ya. Kalau lo ketemu sama Jujun, lo tahan emosi lo ya. Sip, yaudah. Bye. Bye. Apa gue sebaiknya sama Gina ya? Ah enggak lah, Gina kan sahabat gue. Udahlah, gue berani-berani. Semangat ya lo datang. Jun, bangun Jun. Gina, kamu lupa apa yang saya tegaskan? Maaf coach, iya ingat gak boleh sparring di luar ring. Jun, lo gak apa-apa kan? Maaf ya, gue gak sengaja. Gak sengaja? Orang berkali-kali gak sengaja. Bisa lo ngeselin sih. Tapi kan gak perlu dipukul juga kali.
udah deh, gue traktir lagi, gimana? Itu dong, baru seger mendadak gue. Ayo, ayo, buru-buru lah sekarang. Iya begitu deh pokoknya kondisi. Ngeliatin gue, emang banyak perempuan-perempuan yang terpana kalau ngeliatin gue. Dan mendingan ya, ini gue sop dulu ya. Oh, biar kalem juga ya. Mungkin Jujun itu emang jodohnya Diva. Gue yang terlalu egois maksain kemauan gue. Sampai bikin Diva tuh kecewa. Kita putus. Nando! Apa jangan-jangan ini cara Tuhan misahin gue sama Diva? Biar gue bisa deket sama Gina. Ada kata orang nih, dari temen jadi demen. Jadi mungkin aja lu sama si Gina tuh cocok loh. Ntar saling suka. Jangan-jangan Jujun bener lagi.
nongol. Jun. Kalau sombong banget sih dari kemarin nggak ada kabar, ngilang gitu aja. Ah, gue lagi rada sibuk dari kemarin. Oh, jadi mentang-mentang gak gue gaji lagi, terus lo gak mau deket-deket sama gue gitu. Kok lo ngomongnya gitu sih? Gak, gue bercanda kali. Lo baper banget. Lo udah ketemu sama Nando lagi belum? Udah. Terus, ngomong apa? Ya, ngomongin banyak lah ya. Ngomongin yoga, ngomongin ini, tentang mobil. Ya, biasalah. Laki-laki kalau ngobrol gimana sih? Gak ngomongin gue? Enggak. Ya udah deh. Jun, mendingan kita sekarang jalan-jalan yuk. Gue suntuk nih dan gue kangen nih sama si Tori. Sama majikannya Tori? Kan gue udah coba. Masalah hasil belakangan. Itu tuh namanya nekat. Gimana ceritanya si Ratu Jutek itu bisa bikin gue jatuh hati ya? Untung sekarang si Nando sama si Gina beneran jadi deket.
jadi gue ngerasa lega. Gue gak perlu ngerasa bersalah. Ya, cinta itu emang gak bisa diduga. Mungkin ini udah waktunya untuk gue ngaku soal perasaan gue ke Diva. Ngagetin gue aja lu. Ada apa-apa nih kayaknya nih. Lu suka kan sama Diva? Suka kan? Lu tau dari mana sih dukun lu? Gue gak serba tahu, apa nih gue tahu? Tapi gue gak yakin Divanya suka sama gue. Dia sih emang belum pernah ngaku dia suka sama lo ke gue. Tapi ya waktu itu tuh dia pernah bahas lu. Waktu itu dia bahas. Gue itu cuma mau ke kosannya Jujun. Sepi juga gue gak ketemu sama dia dari kemarin. Ke kosannya Jujun sampai dandan secantik ini. Rapih kayak gini ya. Oh. Aduh, bentar lagi gue dapet PJ. Mimi, lu jangan ngeledekin gue deh. Lu pacaran ya sama Jujun. PJ? Belum kok. Iya, keceplosan. Dikit lagi jadian berarti. Mimi, gue itu cuma temenan sama Jujun. Dia tuh orangnya baik. Terus? Jujur. Terus? Dan apa adanya. Udah, terus gitu. Suka deh. Aduh, udah deh, mending lo sikat. Lo tembak, lo jadian, terus lo bahagia, selesai kan? Gue masalahnya bukan itu, nih. Terus? Ya. Gue tuh belum pernah nembak perempuan. Nah, kalau gue ditolak, bisa kejang-kejang gue. Aduh, gue sih ya sebenarnya dukung lo 100%. Jangan mau kalah sama gue. Hah? Jangan mau kalah sama gue. Emang lo punya pacar? Ini, baru jadian kemarin. Siapa? Lumba-lumba, singa laut? Bukan. Halo, Mimi sayang. Astagfirullahaladzim. Halo bro. Lu gak ngapa-ngapain pacar gue? Oh enggak, cuma talking-talking aja. Talking-talking. Good luck ya. Iya sip. Semangat juga. Oh iya sip. Astagfirullahaladzim. Tumben mau aku? Kamu diem dulu dong, ini aku serius nih, serius mau ngomong. Mau ngomong sama kamu. Kamu boleh komentar, tapi setelah aku ngomong ya. Gin, aku sayang sama kamu. Aku akhir-akhir ini ngerasa aku nyaman banget deket sama kamu. Oke, aku tahu. Kamu kemarin bilang kalau kamu suka sama Jujun. Tapi please, kasih aku kesempatan buat berjuang dapetin hati kamu ya. Kamu yakin sayang sama aku? Bukan karena pelarian dari Diva? Enggak. Ini enggak ada hubungannya sama sekali sama Diva. Aku benar-benar sayang sama kamu. Mungkin dari dulu aku sayang sama
berkat saran sama bantuan lo, men. Thanks, ya, Jun. Thanks banget. Oh. Jadi setelah putus sama gue, lo langsung jadian sama Gina. Dan itu dibantuin sama Jujun semuanya. Keterlaluan lo ya. Diva, Diva. Diva, Diva. Diva. Kamu, Jujun. Ya, jadi lo ngebantu mereka buat pacaran biar ngedapetin gue. Lo gak perlu cara kayak gini dong, Jujun. Gue kecewa sama lo. Gue gak tau apa-apaan. Hei, lo ngapain berdua di sini sih? Cuman salah paham kok, Gin. Apa? Jujun kecelakaan. Mana Jujun? Enggak. Gue harus ketemu sama Jujun. Diva, Jujun harus istirahat. Gue harus ketemu sama Jujun. Gue harus tahu keadaannya dia. Ya, tapi kondisinya parah banget. Eh, Diva. Gue harus lihat. Diva. Jujun bangun. Jujun jangan kayak gini, Jun. Gua sayang sama lo, Jujun. Jun, bangun, Jujun. Jujun. Jun bangun, Jun. Jujun. Oh, guys. Ini udah belum sih? Gue pengen nahan ketawa nih, sumpah. Udah nih, Jun. Oh, udah? Siap. Lo gak kenapa-napa? Hah? Gue gak kenapa-napa. Gue tadi lagi pengen tiduran aja. Terus pas gue lagi tiduran, gue dengar suara orang nangis. Jujun, I love you, Jujun. Gue tuh sayang sama lo, Jun. Jadi kalian pada ngerjain gue ya? Bukan ngerjain sih. Jadi Diva masih belum bisa maafin lo? Belum bisa. Kan lo yang udah lebih lama kenal Diva, gue harus ngapain lo sekarang? Gimana kalau kita pura-pura bikin senario kalau lo sakit? Pokoknya lo yang atur gimana caranya supaya Diva percaya dan bisa kesini. Oke. Dan lo tugasnya, lo siapin cincin buat Jujun, supaya nanti dikasih ke Diva. Oke. Oke. Thank you banget ya, udah mau ngebantuin gue ya. Kita tos dulu. Tos. Diva and Jujun. Yeay! Gue cuma pengen tahu sebenarnya lo beneran sayang gak sama gue. Ini salah satu cara supaya lo bisa kesini. Lo mau samperin gue kesini. So cute. Kenapa sih? Jangan gitu. Ya harusnya kayak gimana? Itu cara gue biar bisa maksa lo kesini. Iya, beneran saya sama gue nih. Jangan gitu. Kenapa sih? Ya udah emang kenapa itu cara gue biar sini? Kelihatan kan ternyata lo beneran sayang sama gue. I love you, Jalan Juta. Jadi lu ngomong ah? Enggak kedengeran. Ada kaper. Perjadian. Oh, perjadian. Next scene. Oh, ngapain ngedipin aku? Oke.
Kira gue udah detektif apa?